cari berkah. Ya, saya Kap, mohon maaf Kap, karena mungkin ini salah paham Kap. Tidak apa-apa Kap, saya emang pengen nganter tas Kap. Sama saya nanti mau buka air mineral Kap. Oh, yang Kap, yang Kap. Iya, sebenarnya kita mah nggak pernah berantem sebenarnya, gitu. Kita emang kelihatan tadi kok waktu keluar. Rapi, rapi semua, ya. Tidak ada panci, baju tidak robek-robek. Kelihatan harmonis. Alhamdulillah lah kalau seperti itu. Ya, ya. Oke. Okay. Siapa namanya? Hipsi Kap. Hura hura. Hipsi hura hura. Lagu apa saya kira? Lagu itu yang nyanyi burung camar. Oh, hari ini ku gembira melangkah di udara. Pepos membawa berita dari yang ku gemar. Hip-hipnya di mana? Ada lagunya Sela juga. Yang mana? Sela on Seven yang hip-hip hura. Yang mana? Hip hip hura. Wah, kurang. Ayo. Sorry. Ya, karena memang Hipsi ini kekuatannya itu adalah konten ditanya papa. Oh iya. Iya, contoh nih misalkan. Jadi diriku itu memiliki konten. Ketika orang-orang menjawab, maka diriku akan menjawab tanpa solusi. Ketika orang-orang itu kita coba ya, Mi ya. Bertanya. Bertanya maksudnya. Pak Hipsi. Iya. Mau tanya nih. Jikalau ingin bertanya padaku, maka ada passwordnya. Oh, apa gimana passwordnya? Ketika aku bilang, Papa Hipsi tanya dong, maka kamu menjawab, imut nih. Oke. Oke. Coba, Bapak Hipsi. Bapak Hipsi, tanya dong. Imut nih. Seperti itu. Tapi dia kok tidak imut. Kalau ini masih imut. Ringsek seperti juga amin ya. Silakan. Nah, kalau token listrik di rumah mati, Pak Hipsi, katanya bisa diisi sama Bluetooth listrik apa enggak? Kita berbicara mengenai electricity of life atau listrik-listrik kehidupan. Yeah. Kita tahu token listrik. Ketika dia sudah ingin mati, maka dia berbunyi tit-tit-tit. Seperti itu ya. Nah, kalau mati? Kalau mati, maka dia akan berbunyi tut-tut-tut. Karena dia menaiki kereta. Naik kereta api, tut-tut-tut. Lalu yang menjadi pertanyaan tadi, apakah ketika listrik mati bisa diganti? Bisakah digantikan dengan belut listrik? Nah, itu. Iya. Jawabannya tak bisa deh. Kenapa nggak bisa? Karena yang namanya listrik itu sumbernya adalah dari listrik-listrik yang ada di alat PLN. Ketika dia sumbernya menjadi belut listrik, maka ketika listriknya mati, belutnya pun akan mati. Sehingga belutnya menjadi belut low bat. Jadi tak bisa deh. Jangan diganti-ganti. Oh, jadi begitu ya. Tepat saja pada listrikmu. Wah, benar-benar sesuai tidak dengan tagline-nya ya, enggak ada solusi. Tidak ada solusinya, iya benar. Kami mau nanya. Silakan. Papa Hipji mau tanya dong. Boleh. Imut nih. Semua yuk, imut. Campers. Enggak usah. Gini. Susah. Ngapain campers lu imut? Sorry. Campers gini kan ada zoom in zoom out. Susah. Iya, pas begitu imut dong. Mana pegangan? Di bawah kameranya. Silakan, mau nanya apa? Aku mau tanya. Kan Dek siapa namanya? Dek Miming. Oh, Dek Miming. Dari komunitas apa, Dek? Dari komunitas motor second. Kaget ya. Motor bodong lu. Gak ada suratnya dong. Ya, silakan bertanya apa, Dek? Bapak Hipji nih, kalau misalkan kalau ada orang yang punya tatapan tajam, terus kita pegang nih matanya, tangan kita emang berdarah. Ha ha ha!
pertanyaan yang banyak ditanyakan ibu-ibu di Samarinda, Jakarta Timur. Saya kemana-mana selalu ya, ditanyakan selalu pertanyaan ada. Ini. Iya, berarti udah ada dong jawabannya. Oh, belum tentu. Saya juga masih mikir. Iya. Tergantung dapatnya, Dek. Iya. Kalau nggak dapat, tolong dibantu. Iya. Ya. Kita berkaitan dengan penglihatan sekarang. Iya. Sight of life. Mata, mata. Yang namanya tatapan, tatapan itu ada tatapan yang ber... Nah, oke. Okay. Tatapan genit. Genit. Ada juga yang namanya tatapan tajam. Tatapan seperti mengintai sesuatu. Yeah. Lalu pegang. Ketika tatapan tajam dipegang oleh seseorang, apakah tangannya bisa terluka? Terluka? Ini tergantung dari matanya. Okay. Oh. Kalau matanya hanya kelilipan debu, maka dia tak terluka. Tetapi terluka lagi. Jis. Kaget semua. Kalau begitu, kalau begitu. Tetapi jikalau matanya kelilipan pisau, maka dipegang. Dia akan terluka. Oh, kalau kita pegang. Jikalau kita pegang. Itulah makanya ada istilah mata pisau. Oh iya benar, mata pisau. Masuk akal. Iya. Masuk. Masuk. Ada bel? Terlalu santai ya. Kasian. Kasian. Iya. Ini ya, encus bawain obat ya. Oh, encus deh. Ini. Tadi kamu bilang pas begitu dia keluar kamu kasihan. Yang kasihan Aziz gagal. Jadi Ule, oh, iya. Ini infus dulu ya. Oh, iya. Ya pegang. Kan dulu. Masa infus teh manis? ini obatnya Dede Ule, jangan komplain. Ya infus gini ya. Oke, tolong bukain dulu Dede. Kami tiba-tiba datang suster ini. ini bantuin ya. Saya bantuin. Ini ada mainan ya. Ada terima mainan. Kasih ya. Ma, nah ini Dede ulet pensi dulu ya. Pensi dulu, oke. Sini. Iya. Apa nggak dokter ya? Iya. Sempat dokter, oke. Okay. Oh iya. Nah, dipompa. Oke. Okay. Okay. Pompa ya. Coba dipompa. Mi, ini pernah saya lakuin dulu, Mi. Ini. Bu, perasaan di jantung, Bu. Kok di jidat? Di mana emang harusnya? Di sini lah, maksud di sini. Oh, gini ya. Ya, pompa. Tapi beneran akan hilang. Oh. Itu makanya di pompa, makanya pembedin. Oh dia lagi naik ke puncak nyari pas kaki. Ini tinggi nih, tensinya tinggi. Iya. Setinggi harga ini gak beras. Wow. Itu adalah tugas pemerintah untuk... Oh, udah panjang ini aja. Panjang. Jauh-jauh. Suster. Kayaknya bukan Kang Sule deh yang harus berobat. Kamu yang berobat. Berobat. Lah, oh ya udah. Dede Ule kan udah sembuh ya. Nah. Udah ditensi ya. Udah. Ninang. Udah nggak usah ninang. Aku tahu siapa kamu. Kamu Latifah kan? Pasti nyamar. Mama dia di sini Latifah. Udah nggak usah main suster. Suster. Dami. Kamu tuh Vior kan? Ya. Mendingan masak sana. Vior, udah ya, udah. Ayo, ya. Udah. Ya, main-mainnya udah masak ya. Siapin buka puasa. Udah gila. Mi! Coba inti gak diajak? Bisa, Pak Mimin. Apa-apa? Pertanyaan kamu apa? Bisa ini ya? Ininya gak bisa. Kamu bisa gak jauh dari saya? Bu, jangan galak-galak, Bu. Bulan puasa, Bu. Ya, terus ngadepin kamu gimana caranya kalau gak galak, Vior? Kayak gini Bu caranya. Eh, ibu peri aja bisa jadi iblis gara-gara kamu.
lain enggak ada lewat sono. Kita lagi syuting. Emang bener ya? Emang bener. Orang makin tua makin kayak bayi ya. Balik lagi ke awal ya. Dia gini-gini. Ya, balik lagi. Ya udah biar minta perhatian kita gitu. Iya, kayak pacar kamu. Ih, pacar kamu. Siapa namanya pacar kamu? Vincent. Ah, Vincent kan Fior. Sering. Iya. Vincent, kamu sering perhatiin si Vincent? Iya dong. Tapi kasihan deh Vincent perhatiinnya yang lain. Jangan ya sayang kalau kamu lagi nonton, dia enggak ada TV. Dia enggak perlu. Kenapa? Ibu gak apa-apa. Gak apa-apa, kamu lihat kan? Iya dong. Oke banget kan? Oke banget. Iya. Oke, pemirsa sekarang kita mau masak. Kita mau masak roti gulung daging. Yeay! Kenapa roti gulung daging? Karena gak rugi. Kalau rugi, roti gulung tikar. Yeah. Kok bisa aja sih kepikiran? Kita mulai aja masaknya guys. Yuh! Kita sebutin dulu bahan-bahannya. Ada roti tawas, ada sosis, ada juga daging. Nah, lalu ada keju juga, ada saus, ada juga pizza. Ini parsley ada. Ini daun kering ya artinya. Iya benar. Emang benar. Nah, ada keju yang bikin seneng juga loh. Apa tuh? Wow. Keju yang bikin senang. Apa tuh? Keju tan bintang tamu. Wow. Mulai. Kalian ini sedang apa? Jogging ya? Kita sedang masa. Kakak puasa gak? Aku puasa dong, Pio. Oh kakak. Puasa ya? Maaf, ibu-ibu editor. Masak sama ikan pari. Pior, pior, ayam saya. Nah. Mau lihat muka cumi gak? Mau dong. Muka cumi dong. Muka cumi dong. Are you ready? Ready! Coba dulu ya. Iya. Satu, dua, tiga. Coba aku. Aku mau lihat dong muka cuminya. Iya. Merem gak? Merem dulu ya. Iya. Aku. Bukan kamunya yang merem. Kalau dia merem, kamu merem. Lu tidur namanya. Ngapain? Udah. Dia sudah merem tadi. Ini mau masak apa? Kita mau masak roti gulung daging. Oh, roti gulung daging. Ya udah kalau gitu saatnya saya MK masak komentar. Oke pemirsa, saat ini kita lihat di dapur sudah terdapat Mimin dan juga Fior yang mereka akan memasak roti gulung daging. Kita lihat. Ya. Potongan pinggiran roti sudah dikupas ya, kecuali roti tawar kupasnya. Tolong yang dipotong itu pinggiran rotinya, jangan pinggiran pantai ancol. Ratakan roti dengan rolling pin. Jangan pakai rolling door. Nanti akan terbuka ke atas. Kita lihat Fior memotong dengan sigap sekali. Yang berikutnya adalah oleskan saus pizza dan ratakan studio ini. Jangan dong. Oke, okay, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya masukan pepperoni. Pepperoni. Gak bisa lihat kami, Min. Kenapa? Tolong. Gak bisa lihat. Oke, saya buka ya. Lihat. Lagi tek. Minta sama maam. Ini udah ada dede ule, Lalu sekarang, digulung. Setelah dipakaikan pepperoni, maka tambahkan mozzarella cheese. Dan juga gulung rotinya. Nah, akhirnya kayak gini guys. Nah, sekarang saatnya kita untuk memasukkan ke dalam air fryer. Dan panaskan hingga 200 derajat Celcius selama 3 tahun. Masukkannya ke air fryer dan jangan masukkan ke air terjun.
Karena terlalu jauh dari sini ya. A few moments later. Nah, sudah jadi. Sudah jadi. Wow. Jadi ingat makannya nunggu buka ya, tetap dicari berkah. Gokil. Saya jadi pengen makan nasi padang. Makan dong. Ini kan roti tawar. Cari berkah.